Pak, bisa tunjuk ya. Bisa tunjuk ya. Ini Pak, ini N. Maskernya di N dulu Pak. Dengan ditutup. Nah, ini Bu. 300. Lagi naik, naik. Ini Pak, di depan. Tahan dulu Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Tahan dulu Pak. Tetap. Pak, Pak. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu yang telah menerima SKPKM harap untuk tidak. Ini turun ke Ibu Benang yang ingin memastikan bahwa bantuan langsung yang bersumber dari APBD. Nah, Kabupaten Badung sekarang sudah memiliki quick response code. Quick response code ini adalah merupakan satu barcode yang sudah kita padukan dengan sistem yang ada di BPD Bali, sehingga ini adalah merupakan alat bayar. Tidak perlu lagi masyarakat kami untuk mengisi blanko. Nah, ini cukup dengan barcode itu sudah selesai. Alat bayar dan langsung besok, mulai besok ini kita sudah rapat dengan Perbekal, Camat, Lurah, begitu juga dengan Kepala Lingkungan, begitu juga dengan Klien Mayor Dinas, Ketua BPD, maupun Sekdes. Kita melakukan Zoom Meeting ini untuk mendistribusikan dana ini kepada masyarakat. Dan BPD sudah siap dengan tenaganya, sehingga cukup barcode itu akan langsung dibayarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Badung yang menerima bantuan dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita mengurangi kerumunan itu. Cukup? Pak, untuk Pak, kegaduhan di masyarakat sih, Pak. Gimana? Kegaduhan di masyarakat karena ada yang bilang belum cair, ada yang sudah. Gitu. Nah, ini dengan adanya persoalan informasi di masyarakat ini, makanya kami sudah selesai. Kami sudah selesai melakukan cleansing data itu yang dimaksud dengan quick respon upload itu. Quick respon upload ini seluruh masyarakat sudah terdata. Nah, nanti masyarakat sudah ada barcode-nya. Tinggal besok itu sosialisasinya kami ini. Caranya adalah dari Sekdes dan Sektur ini, dia akan menjadi duta kita dengan BPD yang kita sebut dengan agen Sekdes Sektur ini. Nah, jadi Sekdes ini dia akan koordinasi penuh dengan kepala dinas, Klien Mayor Dinas atau kepala lingkungan. Ini akan memberikan data, semua data itu langsung akan diberikan dana cash dengan barcode sebagai wujud daripada persyaratan untuk kita melaksanakan ini, karena barcode sudah ada. Nanti prosesnya akan diberikan jemput bola langsung ke rumah-rumah door-to-door atau gimana? Door-to-door pasti. Nanti kita akan berikan contoh misalkan di Banjar A atau di lingkungan A misalkan. Di Banjar A itu sudah dipanggil oleh Sekdes, berapa jumlah penerima itu, kaling ini sudah bawa data. Atau Klien Mayor Dinas sudah bawa data, sehingga nanti langsung akan dibayarkan oleh BPD hari itu. Nah, Klien Mayor Dinas kali ini akan mengantarkan ke rumah-rumah, sehingga datanya valid, sehingga data yang kita miliki dengan data yang sudah terbayarkan oleh BPD Bali ini nyambung. Saya kira itu.